Assalamualaikum. Hai. Hari ini aku mau masak udang, kerang, scallop, goreng mentega. Kedengarannya enak banget ya. Yes, dan ini buatnya juga gampang banget. Persiapannya sebentar, masaknya juga sebentar banget. Nah, langsung kita mulai aja yuk. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Oke, pertama-tama kita masukkan margarin. Terus segitu garam margarinnya. Kita 1,5 sendok makan margarin. Nah, sekarang kita masukkan bawang putih. Putih yang sudah dicincang. Ini sebentar saja bawang putihnya. Ini bawang putihnya sudah mulai harum. Kita masukkan cabai rawit. Oseng-oseng sebentar saja. Kita masukkan udang. Masukin juga kerang ya. Kemudian kita masukkan kapis. Langsung dimasukin semuanya jadi satu. Ini adalah kecap. Kecap sedikit saja. Kemudian beri gula. Biasa gula dan garam. Oke, ini masaknya nggak lama-lama ya, karena udang cepat matangnya, kerang dan kapisnya juga sudah direbus. Nah, ini dia udang goreng mentega plus kerang dan kapisnya sudah siap untuk dihidangkan. Enak banget. Kita matikan dulu. Nah, ini dia udang kerang scallop goreng menteganya sudah siap untuk dinikmati. Gimana teman-teman? Gampang banget kan buatnya? Persiapannya juga sebentar banget. Jadi jangan lupa dicoba ya di rumah. Dan jangan lupa juga untuk di like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih.